GST mahal lah. Okay. GST dia satu dalam RM1,000 lebih, RM2,000 boleh sampai. Okay. So, kita akan recovery dahulu. Okay, Kon. Selepas kita recovery, apa yang kita perlu buat adalah disable high voltage. Okay, so saya rasa apa ni, Bash Poly dan College Community dah belajar cara untuk disable high voltage. Okay, so tak apa, slowly kita tengok. Okay. Dan kita akan buat juga nanti kita punya bench. Okay, baik. Okay, so di bahagian hadapan ni, saya ulang lagi sekali lah. Okay, so kita akan ada a few things yang kita perlu tahu. Okay, pertama adalah safety switch. Okay, ataupun interlock switch. Ataupun pilot switch. Itu nama-nama yang selalu kita gunakan. Okay, service plug dan sebagainya. Kalau kita tengok kepada Prius, service plug ni agak besar. Okay, yang di mana dia ada di bahagian belakang kenderaan. Okay, di bahagian bateri. Tapi untuk yang dua bateri, dia di bahagian depan yang berwarna hijau. Sama untuk orang cab dan Mercedes. Okay, BMW. Okay, yang konti-konti banyak menggunakan this type of service plug punya disconnection lah. Okay, so pertama sekali kita akan disable, kita akan extract kita aircon ni, gas aircon ni. So kita tak boleh guna mesin aircon yang orang cakap yang untuk gas yang biasa ni. Okay, tetapi kita gunakan yang ni. Okay, yang ada khas dia akan tulis di sini R1234YF. Okay, so kita tak boleh campur, gas tidak boleh dicampur. Okay, nanti dia berat. Okay, nanti boleh rosak yang kita punya compressor. Okay, so yang ni adalah yang kita akan gunakan. Okay, di mana extract dulu aircon, selepas gas aircon, selepas kita extract baru kita buat prosedur untuk mengeluarkan. So apa yang equipment apa yang kita gunakan adalah, pertama adalah mesin aircon, yang kedua adalah kita punya bateri liter. Okay, so bateri liter ni kita gunakan untuk membawa turun bateri yang berada di bahagian bawah kenderaan. Okay, kebanyakan EV ni akan berada di bawah, bateri ni akan berada di bawah. Dan tak bolehlah kita pegang dan turun. Ada banyak cara macam ni. Tapi yang ni adalah yang paling selamat dan yang paling efficient. Okay, saya pernah bawa turun tanpa yang ni tu, guna tone drum. Guna tone drum, kita letak tapi kita jack ni atas. Okay, so benda tu menyusahkan diri kita. Pertama, nak dan alih. Tak selamat lah. Nak alih kan? Tak selamat lah. Dan dia susah untuk kita mobilize kan. Kita alihkan ke tempat yang lebih selamat dan tempat yang lebih luas. Macam tuan-tuan tengok kat situ, supaya kita boleh buat maintenance dan sebagainya. Okay, and then kita akan, bila kita dah bawa keluar bateri dan sebagainya, kita akan tengok structure bateri kita. Okay, yang kedua kita akan diagnose lah bateri tu. Okay, dan kita akan check satu persatu voltage-nya dan juga komponen-komponen yang ada di dalam bateri itu sendiri. Okay, actually dia punya sistem lebih kurang sama dengan Tyrus dan Toyota Venue ni. Semuanya maybe structure yang berbeza dan sistem design yang sedikit berbeza. Okay, yang lain semua lebih kurang sama lah. Okay, size ni of course lah lebih besar yang ni. So berat dia adalah 233 kg. Okay, berat sahaja 233 kg. Kalau guna tempat orang pun boleh tentu lah agak angkat. Okay, so basically kita akan bawa turun yang 273 kg pula. Okay? Bateri saja 200. Bateri saja 233 kg. Bateri. Ha? Harga bateri selalunya 50 ke 60 ribu. Satu pack lah. Saya kira satu pack lah. Okay, saya kira satu pack lah. Sekali dengan dia punya upah masak sekali. Okay, itu harga yang sekarang ni lah. Okay, untuk kereta ni lah. Okay, kereta lain maybe lagi mahal kalau kereta baru. Tapi kalau kereta baru, jaranglah bateri ni akan ada problem. Okay, sebab bila pakai EV dan hybrid ni, selalunya kita akan fikir pasal bateri. Okay, bateri, stigma masyarakat Malaysia ni bateri. Yes, one of the component yang important dalam ini adalah bateri. Dan one of the component yang selalu ada masalah adalah bateri. Okay, untuk EV lah. Okay, baik. So sekarang ni saya nak minta, kita akan minta tuan-tuan basket. This station is for use for data mention.
untuk R1234YF saja. Okey, operate in proper environment macam saya cakap tadi, ya. As a proper environment. Okey. So sekejap dia ni dulu. Okey, do not fill or contaminate with other refrigerants. Okay. Tak boleh campur another refrigerants. Okey. Sama ada yang conventional ke apa, jangan bercampur. Kalau boleh jangan bercampur. Okey. So dekat sini kita tengok 7 day have elapsed since last air purge system proceed with air purge. So kita pergi kepada ni. Okay, disconnect dahulu. Okay, checking provision of non-condensation gas. Yang lain-lain gas tak? Kita tak nak. Check dalam sistem. Check dalam sistem. Dalam dia punya gas. Okay. So sekarang dia akan emptying hose. Okay, dia tak nak ada contaminate gases yang lain selain daripada gas yang sepatutnya. Okay. Pun tak ya. Cepat ya. Sementara menunggu ni, kita akan buat diagnose dengan dua cara untuk bateri. Cara yang pertama adalah kita diagnose menggunakan scan tools OBD. Okey. Cara yang kedua adalah kita bawa turun bateri kita akan diagnose dulu. Okey, which is kita extract data ataupun signalnya daripada kita punya bateri asset. Maksudnya bateri management system tu kita hidupkan menggunakan external punya source, which is 12 volt punya source, dan kita akan tengok data-data yang ada dalam kita punya bateri. Kalau di luar boleh dan di dalam kereta pun boleh. So ada dua cara lah, sama ada kita gunakan OBD ataupun kita keluarkan bateri, kita diagnose di luar. Okay, so memang akan ada dua cara lah. Jadi kita boleh gunakan dua-dua cara tu ikut kepada jenis servis yang kita nak buat lah. Kalau servis tu kita perlu turunkan bateri, tukar bateri dan sebagainya, kita perlu buat di luar. Okey, kalau kata dah pasang nanti tak okey pula nak keluar balik. So banyak kerja pula nanti. So kita boleh diagnose di luar untuk pastikan bateri tu dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang elok untuk digunalah. Kadang-kadang banyak yang terjadi sebenarnya. Bukannya saya kata semua, banyak terjadi technician ataupun mekanik ni bila kata dah bawa turun, dah confident dah ni, dia pergi pasang terus. So bila pasang terus, kita tak confirm bateri tu working well. Sebenarnya akan ada benda-benda yang kita perlu tengok dahulu sebelum kita bawa naik bateri, supaya kerja tak buat 2-3 kali. Siapa yang nak buat kerja 2-3 kali? Bila pergi kepada workshop, nanti dia masa tu ada duit. So kita tak nak benda tu berulang kali dilakukan. Okay, so bila kata kita dah bawa turun, kita dah check semua, pastikan semua dalam keadaan yang betul, baik, barulah kita bawa naik. Okay, sebab benda ni dah terjadi dah bawa turun, perkara yang sama connector tak cukup dengan betul. Okay, sebab connector dia lain, bukan macam connector yang biasa kita tengok. Okay, dia macam yang ECU punya connector, klik. Okay, so bila dia tak klik betul-betul, then dia akan tertanggal sendiri ataupun tak connected dengan betul. Okay, so itu yang akan menyebabkan bila kita masukkan balik, ada fault yang keluar. Fault tu bila kita scan, kita boleh dapat tahu disebabkan oleh fault code tu sendirilah. Sebagai contoh, high voltage SME disconnected. Okay, so yang tu yang akan kita boleh dapat detect lah, di mana tak betul-betul pasang betul lah. Okay, dan juga bateri ni diturunkan dan dinaikkan, dia punya screw bolt dia tu perlu ikut top dengan betul lah. Selalu ini yang diorang tak ikut, kadang-kadang tak workshop, ikan, tercabut dan sebagainya, patah track dan sebagainya. So dekat sini kita akan tunjuk cara yang betul, berapa tok yang diperlukan untuk ikat. Okey, jangan over tok. Kadang-kadang guna tok wrench pun dia sebenarnya sekali je, dan sekali tu tekan lagi sekali nak pastikan tu tak sebenarnya salah benda tu. So pastikan satu kali je, dah tu memang bomboh lah. Pastikan setting memang betul lah. So kita akan sediakan tok wrench, okey, untuk gunakan supaya dapat tok yang betul, supaya tak rosak track dan sebagainya. Okey, so bila dia di bawah nanti kita boleh tengok ada bolt lebih kurang 24. Kita nak bawa buka. Bila dah turun dalam tu, lift atas tu bateri tu ada juga. Okey, dia double dia. Okey. Nanti kita terbuka, kita akan tengoklah. Okey, tak baik. Ha? Sepatutnya kena ikut situ lah. Kita tengok jenis-jenis kenderaan. Okey, kalau kita tengok ada macam-macam jenis kenderaan.
kita pergi kepada BMW. Okey, BMW. Okey, yang ni series yang mana? Okey. So kalau kita tengok kat sini, dia akan ada beberapa series. Okey. Yang ada untuk di sini kita punya i3. Okey, kita akan gunakan i3 lah. Okey. Gunakan i3. Okey, dan juga berapa power battery, which is capacity battery dalam current. Okey, untuk setiap kenderaan berbeza-beza ya. Even kalau BYD pun sama, BMW pun sama. Kalau BMW untuk i3 saja, saya sembang untuk i3 saja, dia akan ada 3 varian. Varian yang pertama adalah 60 mph. Kedua adalah 96 mph dan yang ketiga adalah 120 mph. Perbezaan antara ampere ni akan menentukan capacity battery itu sendiri. Sebab power is equal to IV. Current darab dengan voltage. Voltage dia tak sama. Voltage dia adalah 300 nominal 360 volt. Okey, bila 360 volt, voltage dah tahu current dia yang berbeza ni. Kalau 60 lagi rendah lah dia punya kilowatt hour dia. Okey, kWh, kilowatt hour. Sebab tu dekat bila EV je orang sibuk berapa kilowatt hour, berapa kilowatt bateri, berapa kilowatt the capacity of the battery sah. Okey, itu yang menentukan kita punya distance, jarak kereta ni boleh. Lagi tinggi kilowatt hour bermaksud lagi tinggi jarak, lagi jauh jarak boleh. Tetapi dia tidak mempengaruhi, dia ada beberapa faktor lagi. Satu faktor adalah weight. Itu yang disebabkan kita ada satu term yang dipanggil weight to power to weight ratio. Okey, sebab kalau kata weight tu terlampau tinggi, kita punya capacity pun tinggi, tetapi dia tidak boleh membawa kereta tu dengan jarak yang lebih jauh. Okey, so dia jangan membawa air dan juga angin dan sebagainya. Kalau kata panas pun takut juga sebab bateri dia panas. Tak boleh panas sangat, tak boleh sejuk. Sebab tu dia ada sistem cooling system yang betul. Okey, baik. So kita pergi, yang ni adalah 120. Okey, kalau kita tengok dia ada 94. Range extender ni adalah satu varian di BMW yang mana dia ada engine kecil. Okey, engine kecil. Dulu kita ada tapi kita dah hantar ke ILT try kereta nak pergi putaran bagi kat dia. Okey, range extender ni engine kecil 3 silinder. Okey. Less than 8%. Okey, 10-8% engine pula baru dia ada ampli. Okey, baik. So sekarang ni kita pergi kepada kita punya ini adalah 120 mAh. Ini adalah model 2021 lah, dia cuma cakap. Okey? Okey? Kita balik panggil sebagai Dah try lah. Kamu sih, boleh. Ini pakai 750 gram ah. Boleh tengok kat hood kat sini ada tulis. 750 gram kan. Kan. Banyak. Satu kali isi refill gas ni. Tak lagi 1000. Isi gas ekor je. RM. RM. Pasal ada cover dengan bateri sekali, tersejuk dengan bateri. Kan selalunya untuk kabin dia.